Kamu sebenarnya masih niat gak sih nerusin pernikahan kita? Rif, kan kamu tahu aku gak bisa hidup tanpa kamu. Kamu istri yang luar biasa buat aku. Aku cuma mau lanjutin pernyataan ibu kamu. Kamu sebenarnya masih serius gak sih mau punya anak? Olive, lu jangan tahan-tahan deh, lu buruan sempet-sempetin. Masa lu kalah sama Jennifer, dia udah hat-trick. Kalau kamu gak sempet-sempetin ya kapan? Waktu kamu tuh sibuk sekali. Di sini. Janji aku mau berubah. Terus aku kesempatan sekali lagi. Beritahu rasa kerinduanmu. Sorry, tadi aku lancang lukis kamu. Wow. Jordi. Olive. Gue ngerasa bersalah. Gue gak mau jadi beban gue seumur hidup setiap kali gue ngeliat Danan. Kampai. Kampai. Kalau lo gak mau punya dosa, ya ngaku. Lex, orang nggak percaya bokap kan? Jangan baca tanya deh gede. Kamu selama ini curiga ya sama aku? Enggak, aku percaya sama kamu. Tapi aku nggak percaya sama bos kamu. Segitu ngototnya dia mempertahankan kamu, Liv. Because bullshit. I deserve it! You bitch! Please lah, Jordi, jangan ganggu aku lagi. Aku tuh wanita bersuami. Aku udah married. Kalau kamu terus terang dari awal, kamu tunjukin ini ke aku dari awal. Kita nggak akan sejauh ini. Berarti selama ini kamu nggak percaya dong sama aku. Kan kesana aja kamu mikir yang aneh, yang enggak-enggak kayak gini. Ya menurut kamu hubungin kita baik-baik aja. Kamu sengaja kan? Kamu bohong! Kenapa? Karena aku nggak bisa muasin kamu.